Hai guys, welcome back to my channel Tira Intan Berlin. Hari ini aku mau treatment lagi guys. Hari ini aku mau body treatment. Aku mau peeling, aku mau perawatan badan. Jadi emang ini pengalaman pertama aku ya. Aku belum pernah peeling badan sebelumnya gitu. Biasanya ya kalian bisa cek di channel aku sendiri. Biasanya wajah, rambut, kuku, eyelash gitu. Untuk peeling badan ini aku belum pernah nyoba gitu. Jadi ini aku mau nyoba di Arini Clinic. Yuk ikutin aku terus. Tunjukin dulu before ini kaki aku. Jadi nanti ini dipiling, dipiling ya guys, bukan di waxing. Jadi bulunya tetap. Aku sengaja nggak mau waxing bulu karena aku suka sih sama bulu aku yang lebat ini. Keriting-keriting gitu kayak cowok. Ini bulu pembawa keberuntungan guys. Jadi aku nggak mau ngilangin. Nih kalian bisa lihat before-nya kayak gini ya. Jadi nanti ini dipiling gitu loh guys. Yang bagian lututnya agak hitam. Terus ada bekas lukanya. Dipiling biar ya biar cerah gitu. Nih. Ini before-nya ya. Cuma nih lampunya gelap jadi kayak hitam banget padahal enggak kayak gini loh aslinya. Nih, kayak gini. Tangan juga nanti sih katanya tangan dan kaki gitu loh guys. Jadi aku bakal peeling ini biar badan aku bersih. Oke, let's go, yuk kita berangkat. Ini guys, aku mau ke klinik kayak gini aja karena aku naik motor. Karena rumah aku kan udah pindahan nih. Jadi aku kemana-mana naik motor lebih dekat. Biasanya rumah aku di sebelumnya masih ikut orang tua, makanya di konten-konten biasanya aku di dalam mobil. Ini aku udah gak bisa konten di dalam mobil karena aku mau cus naik motor. Simple, biasanya aku malahan cuman pakai baju tidur aja. Ya udah, yuk ikutin aku, let's go. Hai guys, ini aku udah sampai Arini. Sekarang aku mau ke ruang dokternya. Ini hari ini dokternya ini bestie aku sendiri. Warga Bojonegoro yang mau di hari ini. Halo Mama Hilya. Halo Dokter Isa. Hari ini aku mau perawatan Kathy. Perawatan apa? Biar Kathy-ku enggak hitam mah. Ya, eh, Dok. Bisa. Terus apalagi sama badan. Detok, sama di detok. Iya. Nah, terus mau peeling badan biar makin mulus. Oh iya. Oke, guys, ini aku mau di body peeling. Jadi ini dibersihin dulu sama mbaknya. Ini. Tangan dulu, kaki, terus leher. Jadi leher juga. Kiri. Terus ini kaki juga ya. Jadi dari lutut ke bawah. Kebanyakan motoran nih. Jadi hitam. Next ini lanjut tangannya ya guys. Jadi cuman dioles-oles gini aja sih. Kata mbaknya sih ada yang kerasa cekit-cekit, ada yang enggak. Cuman di aku ini enggak kerasa gimana-gimana gitu loh. Kayak biasa aja, kayak diolesin krim biasa aja. Aku tanya ke mbaknya apakah ada dosis-dosisnya gitu. Kalau misalkan enggak kerasa, next bisa ditambahin dosis yang kerasa. Katanya sih enggak ada, ya enggak ada pilihannya. Maksudnya ya emang satu pilihan ini doang guys. Ini juga tangan kanan kiri, kaki tangan kiri ya guys. Ini tuh peeling badan aku tuh sekalian sama treatment Kathy lagi guys, laser untuk yang kedua kalinya. Cuman gak aku videoin karena kan juga udah aku kasih info ke kalian di video aku sebelumnya. Aku udah buat konten tentang Kathy, jadi aku videoin tentang body peeling doang di video ini. Ini habis tangan, kaki guys. Cuman dioles-oles aja gini ya. Merata sampai bolak-balik kanan kiri atas bawah. Lutut ke bawah gitu. Karena aku sekarang tuh sering motoran ya guys ya. Jadi kayak mungkin kayak
kusam kali ya. Aku tuh juga nggak pernah pakai jaket, nggak pernah pakai sarung tangan, nggak pernah pakai kaos kaki, karena biasanya sebelum aku pindah rumah aku kemana-mana tuh pakai mobil, jadi kayak lumayan gitu loh, nggak yang putih banget juga enggak, hitam banget juga enggak. Nah sekarang ini kayak kerasa banget perbedaannya, lebih ke hitam. Nih aku lanjut leher guys, segini ya. Lehernya cuma depan belakang tipis-tipis gitu. Ini juga nggak cekit-cekit, nggak kerasa gatel apa sama sekali, nggak ada, biasa aja. Apa mungkin aku udah kebal kali ya kulit aku? Oke guys, setelah didiamin 15 menit, ini tuh dibilas guys. Jadi tadi yang dioles kaki, tangan, leher itu semuanya dibilas ya. Tapi aku gak sempet videoin semuanya. Aku sempet videoin kaki aja yang dibilas. Selama didiamin 15 menit tadi, aku gak ngerasain apa-apa, cekit-cekit gatel itu aku juga gak ngerasain ya guys. Terus aku tanya ke mbaknya, habis peeling gini ada pengelupasan gak? Katanya tiap orang beda-beda, ada yang iya, ada yang enggak guys. Ini aku udah selesai ya guys ya. Ini rasanya halus banget, lembut banget gitu. Kayak gimana sih, kayak ya halus aja gitu, kayak seneng aja megangnya. Hai guys, ini aku udah sampai rumah. Dan ini notanya 419.000. Ini ada detox dan bla bla bla. Kamera belakang ya, bentar. Ini ya. Nih, udah dapet perawatan segini banyaknya. Worth it enggak sih? Oke guys, jadi aku mau review ini. Kalau perubahan langsung sih belum ya, karena kan baru sekali juga. Mudah-mudahan kalau udah beberapa kali jadi perubahannya kelihatan. Cuman di sini yang perubahannya yang banget setelah treatment itu halus banget gitu loh guys. Biasanya kan kalau dipegang tangan gitu kan ya biasa kerasa bulunya apa gitu. Ini bulunya tuh jadi kayak layu gitu loh. Jadi halus banget tangannya itu. Ya sama kayak peeling wajah, kalau habis dipeeling kan rasanya kayak gimana sih, kayak ringan-ringan gitu loh. Nah, rasanya kayak gitu. Terus ini enggak boleh pakai lotion yang ada kandungan pemutihnya gitu 2 malam. Tapi tetap pakai lotion yang ada SPF-nya boleh. Oke, segitu dulu ya review aku hari ini. Kita ketemu di konten aku selanjutnya. Dah.